Upacara peringatan HUT RI ke-77 di Kota Malang, Jawa Timur berlangsung meriah dan semarak, apalagi dengan kedatangan tokoh dari Jepang, Inuyasha dan Juzu Suzuya dari Tokyo Ghoul ikut upacara. Bertempat di rooftop sebuah pusat perbelanjaan ternama di Kota Malang, komunitas se-Kota Malang menggelar upacara bendera memperingati HUT RI ke-77. Upacara berlangsung khidmat dengan mengenakan kostum khas komunitas masing-masing. Ada yang dari karate, pushback, dance, sepatu roda, fotografi, pecinta alam, hingga cosplayer. Seluruhnya bersatu dalam kekhidmatan upacara bendera. Masing-masing komunitas memiliki peranan tersendiri dalam struktur upacara. Dalam upacara kali ini juga kedatangan dua tokoh dari serial anime Jepang, Inuyasha dan Juzu Suzuya dari Tokyo Ghoul yang ikut dalam upacara. Inuyasha bertindak sebagai pengibar bendera, sedangkan Juzu sebagai pesertanya. Keduanya datang dari komunitas cosplay Kota Malang, meski mengaku kesulitan mengikuti jalannya upacara karena kostum dan wig, namun tidak mengurangi kecintaan terhadap tanah air. Pertama kali sih ya, jadi apa ya, kalau buat aku pribadi, karena ini karakterku kan agak kayak sembrono, dilatih buat kayak diem, harus siap bisa fokus ke upacaranya, menghormati kemerdekaan. Upacara pakai cosplay ini baru pertama kali atau udah sering? Baru pertama kali. Kalau di aku loh ya, baru pertama kali ini diadain kayak gini, bareng-bareng gitu. Konsep upacara yang unik mengusung pesan persatuan sebagai sesama bangsa Indonesia agar jangan mudah terpecah dan tetap Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita tahun ini mencoba mengumpulkan semua komunitas yang ada di Malang. Jadi nggak semuanya sih, ada beberapa komunitas yang gabung di event kita kali ini. Ada dari komunitas sepatu roda, dari skateboard, dari pushbike, cosplay, ada dari dance, ada dari teman-teman disabilitas, fotografi, dan teman-teman yang lain. Kita ajak kumpul untuk membuat sesuatu, yaitu upacara 17 Agustus 2023. Konsepnya kita kebinekaan ya, di sini juga ada beberapa etnis, ada Cina, Jawa, ada dari Madura. Jadi kita pinginnya silaturahmi di sini, ngumpul di sini untuk persatuan untuk Indonesia di ulang tahun yang ke-77. Dalam upacara kali ini melibatkan hingga 100 orang dari berbagai komunitas di Malang Raya. Kedepan diharapkan Indonesia dapat semakin maju menjadi bangsa yang kuat. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan.